was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dipuji menjalani kehidupan harmoni meskipun tinggal sebumbung dengan mentua, penyanyi Marsha Milan menzahirkan rasa syukur dikaruniakan ibu mentua yang memahami dan sangat baik hati. Memegang status sebagai menantu, pemilik nama Sinar Marsha Milan Londo itu sentiasa mengamalkan sifat bertimbang rasa selain sentiasa mencipta persekitaran positif demi hubungan yang harmoni. Alhamdulillah, saya bersyukur sebab sangat dapat ibu mentua yang sangat memahami baik dan sempoi rezeki saya. Sebenarnya semuanya datang dari diri sendiri, bagaimanapun kita menangani setiap situasi. Ditanya adakah perancangan untuk duduk berasingan dengan mentua supaya lebih bebas, pelantun lagu Dara itu memberitahu dirinya tidak pernah terlintas berbuat demikian, sebaliknya bersyukur dapat menjaga makan minum ibu mentuanya dengan lebih dekat. Memang tiada perancangan pindah lagi pula, perkara tersebut tiada dalam kepala. Tidak mengapalah, saya sebumbung dengan mereka. Asalkan kita terus menunaikan tanggungjawab sebagai anak dan istri yang sangat baik. Kuncinya adalah kesepahaman, tolak ansur dan timbang rasa. Kena sedar ruang dan situasi, tak perlu fikir daripada aspek negatif. Jika niat kita baik, semuanya akan jadi baik, katanya menutup bicara. Marsha mendirikan rumah tangga dengan seorang usahawan Muhammad Saiful Nizam Muhammad Ismail pada 2015. Bagaimanapun, artis berusia 39 tahun itu masih belum dikaruniakan rezeki untuk memiliki cahaya mata meskipun sudah sedekat usia perkawinan. Itu saja info hari ini. Sekian.